Ya, kita akan mulai merangkai ya guys. Pasang dulu fitnya, drum fit. Nah, ini drum fitnya. Ini yang harus kita pasang dulu guys. Jadi drum fit. Nah, ini. Oke, nah, ini. Ah, ini bagian bawah sendiri guys. Jadi untuk berdiri ini. Nah, sini. Ah, ini bagian bawah sendiri, ini adalah kaki-kakinya. Kemudian, nah ini loh yang stand up assembly-nya. Oh, ada ini penguncinya. Oke. Ini sama saja guys, di kanan dan kiri bisa dimasukkan ya. Ini pasang gini aja guys. Jadi maju saja, nanti kan drumnya di depan sini. Ya. Maju pasang begini, kita rapatkan ya. Kuncinya tadi, di mana kuncinya? Ah, ini ya kuncinya. Jangan lupa, ini jangan sampai hilang guys. Tidak bisa ngunci nanti. Ini kita rapatkan dulu. Bagian ini juga ya. Ini kita kunci. Oke, satu sudah. Sekarang satunya. Kemudian ini pengunci ininya. Ada pengunci ini itu diletakkan di sebelah sini. Diletakkan sebelah sini. Oke. Ini belum tahu nanti untuk apa ya. Kita lihat tahap kedua yang kita pasang di tengah. Oh, di tengah ini. Nah, ini. Sepertinya yang ini, guys. Gini guys, oke. Seperti ini, kita kencengin dulu. Oh, sudah aman nih guys, sudah bisa berdiri nih. Nah, sekarang kita lanjutkan tahap ketiga. SD, oh, snare drum, kemudian tom. Jadi pipa-pipanya dan pipa hi-hat. Jadi pipa-pipa yang kecil ini guys. Ini. Oh, ini yang hi-hat ini. Ini pipa hi-hat. Ya, ini pipanya, pipa hi hat di sini. Ya, snare-nya di bawahnya ya. Snare-nya itu pakai yang ini sepertinya. Nah, iya, ini kemudian hi hat-nya ini. Nah, tom. Oh, ini tom yang floor ini yang kanan sendiri di sebelah sini. Oke, ini sebelah sini. Oke, nah sudah. Oke, mantap. Kita kunci dulu agar tidak jatuh ya. Oke, nanti kalau tidak pas ya kita buka lagi, kemudian kita sesuaikan tingginya. Ini hanya masang rangkanya dulu. Wah, ini sudah kuat ini. Kita lanjutkan tom. Wah, ini yang atas nih, baru pakai yang ini guys. Wah, agak ribet ya guys ya masang gini ya. Wah, Oke, ini sudah saya rapatkan guys, sebelah kanan dan kiri sudah saya rapatkan. Nah, ini ada tahap berikutnya, host joint assembly. Ah, yang ini nih, rangka yang ini guys, rangka untuk hi-hat, cymbal, kemudian ada host joint. Ah,
Oh ini. Oh. Sama kayak ya. Oh beda. Ini yang di sini. Ini untuk hi-hatnya. Hi-hatnya ini bisa diatur tinggi rendahnya ya nanti ya. Kemudian jangan lupa dikunci agar kencang yang bawahnya ini. Ini di simbal. Simbal ini letaknya yang oh sebelah sini. Oh ini yang simbal guys. Bagian ini harus dikencengin. Biar tidak gerak-gerak. Ah sudah aman. Ah sudah aman guys. Baiknya yang sebelah sini. Kemudian jangan lupa dikencengin dulu. Tahap kelima sudah, kita akan lanjut tahap keenam. Kita pasang apa ini guys? Tom 1, tom 2, tom floor dan snare drum. Mana tadi? Yes. Ini T3, ini tom yang sini. Nah ini saya sudah memasang tom floornya sebelah sini sudah. Ini sudah kita kencengin di bagian ini. Snare-nya guys. Ini snare-nya. Ini pemasangannya. Kita kencengin dulu. Ini tom-nya guys. Tom-nya ini. Ada dua lagi guys tom-nya. Nah ini di sebelah sini. Ini kita kencengin dulu. Sekarang tom 2. Nah, tom 2 nih. Kita pinggirkan dulu ya. Kita kencengin bagian sini dulu. Nah, saya di kamera sampai hilang ya, guys. Tidak terlihat ya sampai ketutup ini tomnya. Ah, kita kencengin. Sekarang tahap 7. Pemasangan simbal. Simbalnya ini, guys. Kita lihat ini. Ah, ada tulisannya di belakangnya, guys. Ini CR, ini crash-nya ya di atas sana. Kemudian ini ada RD, ini RD right-nya sebelah sini ya. Kemudian nanti ini hi-hat-nya ini, guys. Nah, hi-hat HH misalnya, hi-hat. Ini di sini. Oke, kita buka dulu. Ini mudah kok bukanya, guys. Tinggal kita puter aja. Oke. Ah. Oke. Ya udah, cukup. Oke, ini right-nya. Di kunciannya ini. Jadi ini yang kita putar ini ada busanya ya. Ini crash-nya. Wah, wow, mantap ini guys. Snare tom floor, kemudian ini right, ini crash, hi-hat. Sudah terpasang semua. Sepertinya ada yang kurang ini tadi. Apa ya? Terpasang modulnya. Oh, host join-nya. Oh, ada ini loh guys. Ini belum dipasang tadi. Ini host join-nya itu ini. Ini yang untuk kita gunakan memasang modul. Nah, ini guys kita gunakan untuk memasang ini. Kita rapatkan di sini. Nah, kita sekarang pasang nih modulnya. Ini ada tulisan Aroma, merek drumnya. Oke. Wah, ini sudah aman. Oh, mantap guys. Ah, masang ini butuh tenaga luar biasa guys. Kita lanjutkan. Sudah, kita selanjutnya pasang pedalnya. Oh, ini stick holder guys. Ini tadi itu stick holder guys. Bentar, saya ambil sticknya. Jadi ini diletakkan sini guys. Nah ini, tapi dilepas dulu ya. Ini plastiknya, ini hanya sebagai contoh aja. Letaknya di mana ya? Oh ini guys, yang tadi kita diminta masang ini bisa digunakan untuk meletakkan stick holder ini. Jadi bisa di sini kita kunci ya.
Ya, jadi ada tempat sticknya. Nah, ini guys. Nah, oh gini, ada tempat sticknya guys. Lumayan. Oh, tahap lanjutnya tadi apa tadi? Wah, lupa ini. Ah, pedal. Nah, pedalnya mana? Aduh, di sini. Ini ya pedalnya guys. Satu di sini. Ini HHP, hi-hat ini. HHP di sini ya, kita letakkan sebelah sini. Ya, ya, dan ini pedal kedua guys. Nah, pedal kedua ini BD ya. Bass drum, kita letakkan di sini. Berikutnya kabel guys. Kabel ini ya seperti yang saya bilang tadi ya. Sudah ada apa? Tulisannya, ini kita tinggal sesuaikan saja. Jadi kabelnya tinggal kita pasang sesuai urutannya. Tapi kita mulai dulu saja dari modul biar lebih mudah. Modulnya dulu saja ya. Nah, sudah ini guys. Sekarang kita pasang ini ya, kabel-kabelnya. Kita sesuaikan, ada tulisannya kok guys, ada urutannya ini diletakkan di mana gitu. Tak gini, biar kita rapikan dulu. Ada ini tom 2. Oh, tom 2 di sini. Tom 2 ini kita pasang tom 1. Ini baru bener guys urutannya. Tom 1 ini right RD. Nah, kita pasang di sini. RD tom 3, ini tom 3 guys. T3 tulisannya. Oke, kita letakkan di sini. Ini crash CR tulisannya. Ini crashnya di sini. Ini HH hi-hat. Hi-hat letaknya di sana. Kita masukkan sini bisa. Ini SD, nah snare drum. Snare drum. Kemudian ini BD dan ini PHH. Pedal hi-hat. Ini pedal bass drum. Oke. Nah, sudah terpasang semua, guys. Ya. Ini masih ada sisa satu kabel jack untuk audio. Yang satu lagi ada kabel power. Oh iya, jangan lupa. Ini kabelnya kan butuh dirapikan ya, guys. Jadi kita rapikan dulu. Kita bisa merapikan pakai ini nih, ya. Jadi kita bisa rapikan pakai ini. Ini kita bisa rapikan ya guys. Nah ini, nih, kita rapikan bisa. Di contoh ya ini ya. Kita mau rapikan di sini. Nah, nah ini kan dilihat juga bagus guys, rapi gitu loh. Nah, oke sudah sebelah sini sudah oke. Sudah guys, powernya guys, adaptor powernya kayaknya yang cek untuk power nih. Nah ini tinggal kita pasang ke colokan listriknya kemudian, dan ini satu lagi, ini adalah kabel jacknya untuk dari sini ya. Oke, mana tadi? Oh, ini yang, nah, output ya. Kita bisa pakai yang output ini. Ya, jadi ini yang kabel untuk jacknya, sound card. Kita bisa gunakan ini. Kemudian tinggal kita sambungkan. Nanti kita sudah bisa main drumnya. Oke. Oke, setelah ini kita akan cek bagaimana suaranya. Gitu ya.